Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terpantau mulai mengalami kenaikan. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak awal bulan Desember. Semula daging ayam hanya di kisaran harga Rp25 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Kemudian daging ayam naik secara bertahap Rp1.000 per hari. Bahkan 3 hari lalu daging ayam masih di harga Rp28.000 dan kini telah menyentuh harga Rp31.000 per kilogramnya. Meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru diduga menjadi pemicu kenaikan harga daging ayam ini. Apalagi menurut pedagang, saat ini masih banyak warga yang menggelar hajatan. Diperkirakan harga daging ayam akan kembali naik saat mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Saat ini harga daging ayam berapa, Pak? Lagi 31. 31, ya. Ini mengalami kenaikan, Bu, ya? Naik, ya, Bu, ya, dari sebelumnya. Kalau sebelumnya berapa, Bu? Dalam? Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan mau murah, Pak. Kemarin pas telur 28, ayam cuma 25, 26. Harga daging ayam gimana? Saat ini? 30, 31. 30, sampai 31, ya. Itu naik atau gimana, Pak? Ya, naik. Sebelumnya berapa kemarin? Sebelumnya 28, 29. Berapa hari, Mas, sudah kenaikannya? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Apa, Mas, faktornya apa, Mas? Kemungkinan apa ya, paling barangnya sama tahun baru. Meski permintaan daging ayam terus naik, namun stok daging ayam dari kalangan peternak saat ini dinilai masih cukup aman. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.